Okay geng, pasal motor aku tu aku ada beli satu exhaust pro taper. Pro taper tu manifold dia 35-35, tak lepas dengan spek apa yang aku buat sekarang. Jadi aku ada beli exhaust radio tapi tak tahu lagi bila nak sampai. Exhaust radio 3842, ada 3842, itu sesuai lah dengan spek aku manifold macam tu. Boleh pakai pro taper tu tapi nak kena custom banyak kerja. So aku tak nak, aku jual laser pro taper tu, aku nak jual lo. Siapa nak beli boleh PM, nanti aku letak link, korang boleh PM dekat link. Dan pasal motor kita letak tepi dulu pasal motor. Kita pergi wedding Syafiq Lalat. Yang mana kena ada Syafiq Nizam lah, yang mana tak kena ada Syafiq Lalat. Okay, jadi kita terus pergi ke KRI Putrajaya je. Okay, jom geng. 1 hour later. Sekarang kita dah sampai dekat Putrajaya. Bismillah hot. Kita nak menunggu Syafiq Lalat datang. Dia datang dalam pukul 8 ni. Dia sekarang tengah siap-siap tu. Diorang suruh makan dulu tapi nak makan dulu tu saya tak rasa elok lah. Pengantin tak sampai lagi saya makan lah. So kita tunggu pengantin dulu jadi kita makan lah. Jai sayaran kita. Mantap. Salah, satu lagi. Acak kanan, jangan pada kiri. Sekejap lagi tunggu Syafiq Lalat datang, saya on balik kamera. Saya borak-borak sekejap. Geng. Kalish. Ha, ini founder dia. Terbaik. Peace. Okay. Bye. Okay. Sekali. Sekali. Okay. Sekali. Okay. Ni. Geng. Kalish. Yang ini founder dia. Okay. Jadi ya. Saya nak pergi ambil. Saya nak pergi ambil makanan kejap. Jadi kita makan. Lepas kita sambung balik video. Ni yang dia buat dekat sini ni lah. Apa dia buat ni? Tiba-tiba muncul ni. Orang kita pergi tempat orang nak kahwin. Alamak, orang tu kahwin-kahwin lagi. Alamak. Oh God, please no. No. Dia kecoh lah, dia cakap kita belum kahwin kan. Nak kahwin. Kahwin dah, nikah je belum. Lain. Gelak sikit, gelak. 1 hour later. Dah settle lah wedding Syafiq Lalat. So nanti kita sambung balik kita punya projek motor, okay? Next morning. So kan bersambung kita hari ni esoknya lah, dah jadi esok lah hari ni tu kan. So hari ni kita nak buat projek lampu depan aku. Kalau kau rasa dulu lampu depan aku tu asalnya Madi punya. Yang ni Madi punya lah. Lampu depan aku tu dah tak boleh pakai sebab klip banyak dah patah. Lampu depan aku Madi pernah spray black tin ni, dia jadi crack tau. Ni aku dah gosok balik. Ni jom kita spray lah. Tapi kena jemur tengah panas lah, takut jadi macam dulu pula kan. Jom geng. Saya pilih smoke bukan sebab saya memang nak pakai smoke. Sebabnya lampu ni lampu lama. Lampu asal saya dah memang dah crack habis lah. So memang kena pakai lampu Madi ni lah. Lampu Madi ni pakai kalau spray yang clear, yang untuk clear punya, dia jadi ada kesan retak-retak ni. So saya nak tutup retak-retak ni, saya pakai smoke lah. Okay. Ini pun boleh nampak kesan-kesan dia sikit, yang crack-crack kecil-kecil ni. So nanti saya akan buat layer-layer yang betul-betul gelap lah. Memang tak nampak lah. So geng, inilah yang aku cakap exhaust baru beli tu. Exhaust ni 35, size manifold 35. Memang tak lepas lah dengan spek motor aku kan. So siapa yang berminat nak beli exhaust ni, korang boleh, aku letak link kat bawah eh. Korang PM je. Pro taper, size manifold 35. Apa-apa korang boleh PM. Tak pakai lagi eh, baru lagi. Pincun lagi. Sebab aku dah beli exhaust. Nanti korang nantikan exhaust Red Leo manifold 3842. Ini tak lepas ni, 35. 35 spek 68 boleh lah. 68, 65 boleh lah. Aku punya spek ni dah besar-besar bas lah ni. Okay.
Kita sementara nak tunggu dulu lampu siap. Sebab hari tu aku set, aku buat fitting, aku buat balik ni, tu aku buat balik ni. Dah cun-cun. Nanti kita pasang, tinggal pasang je. Okay geng, so dah siap dah. Lampu depan aku. Dia barulah tak ada crack-crack. Kalau sebelum ni kan dia ada macam merekah-merekah tu kan, dia dah tak ada merekah-rekah dah. So aku tinggal tunggu Abang Sam nak buka kedai sebelah. Atau aku nak buat suruh Abang Sam ni betulkan klip ni. Klip ni dah pecah dah. Pasang klip ni, lepas tu pasang kalau set belah kanan. Tu kita tunggu exhaust sampai, kita set up apa yang patut. Tu dah siap. Next morning. Aku dah beli exhaust, exhaust Red Leo. Manifold dia size 384260. Boleh lah. Barulah angin lepas sikit. Lepas tu aku sekarang ada satu masalah. Aku dah beli kat Spocket Evi tapi tak jumpa lagi. Spocket size 24 atau 25 aku kena cari Spocket kemudian lah. Nak dengar bunyi kan? Jom, kita start, kita start. Set kiri kanan aku, aku hantar dekat Abang Sam. Kalau tak aku dah pasang dah cover set ni. Tapi cover set dekat Abang Sam. Jom kita pergi tengok. Abang Sam keluar. Hai, 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 salam. Hai, 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 hai. Bang, cover set dah siap lah. Dia lupa. Klip, klip, klip. Ready. Cover set belum siap lagi. Jom pula balik kampung, jom balik kampung kak. Aduh ma, takpelah kita tunggu kejap lagi lah. Benda klip senang, kita tunggu kejap lagi. Yeah. Alright. So gang, dah dapat Spocket size 24. Kita pasang Spocket kejap lah. Kita tukar Spocket, pasang Spocket, kita center kat rim tengah. Jom. Baru daripada Mukimak. Sorry. Dia ada terbaki. Bodoh siya. So kita pakai rantai terbaru daripada terbaki. Size 1/4. Aku tak tahu lah 1/4 ni sampai ke tak. Tapi aku rasa dengan keadaan poket aku kecil macam ni sampai ke. Rantai daripada terbaki ni baru dia RM4. Sampai 1/4 dia panjang. Terbaki ni rantai ni, terbaki dah bagi saya lama. Cuma saya baru pasang, baru nak pasang. Ni lah waktu saya nak pasang. Tak kata nak pasang buat tak over lagi. Lalu tepi tu boleh juga lagi. Mana? Hub tu. Hub tu memang datang sekali dalil. Tepi ni? Ha. Hub ni hub LC, dia pakai poket F5. Alah, pasang. Oi, tapi rantai terbaki ni bagus. Dia tak macam rantai lain yang aku pakai. Kalau rantai lain yang aku pernah pakai, nak potong rantai ori ni bukan senang geng. Bukan senang, susah ya amat. Tak ni senang kan? So geng, dah siap center ke rantai. Rantai dah center, rim pun dah center. Okay, inilah rantai daripada terbaki. Yang mana yang berminat korang boleh dapatkan dekat Shopee terbaki lah. Atau pergi je dekat Shopee, tulis je rantai terbaki 415 O-ringnya. Dia ada dua lagi tiga jenis. Dia ada tiga jenis, 415, 428, 425. Korang boleh
pergi je dekat Shopee Terbaki, okay? Thank you, gang. Nanti kita sambung balik mana part esok saya nak kena cari tu dulu. Bush dekat bawah stand kaki sebab exhaust terlalu besar. Ni dah siap, nanti kita pergi dyno pula. Next morning. Okay, sekarang kita nak bawa pergi dyno kejap. Jom kita pergi dyno. Kita dah sampai dekat tempat dyno. Dyno Tech. Apa nama tempat? MAG Shah Alam, gang. Sinilah aku selalu dyno motor customer-customer aku. Hari ni kita dyno motor kita pula. Kita tengok macam mana perform tak perform. InsyaAllah. Ni kalau tak perform ni kena bagi perform juga. Aduh, jadi kita tengok, kita sambung. Awal-awal dia kira akan setting, lepas setting tu baru keluar HP yang sebenar. Tak setting lagi, baru nak setting. Inilah result 43.7 HP, 27.8 Nm. Yang warna hijau ni, graf warna hijau ni, graf masa saya pakai trumpet. Ini masa buka trumpet warna merah ni. Beza jauh ber. So nak kena cari trumpet yang kecil sikit. Sekejap lagi kita naik main jet sikit. Kita dah settle. Jack, V-Volume 946. Thank you, Tuna. Mantap. Jom kita balik bengkel, motor dah boleh pasang. Standby nak ride LC SOR member. Yang korang tengok dah settle dyno, so tinggal nak tunggu cover set siap welding. So kita sambung balik lah konten kita. Kalau korang nak menang LC V8 dengan S1R, event akan berlangsung pada 4 bulan 2. Korang boleh pergi belilah baju LC SOR member ni, RM60 saja. Korang boleh tekan dekat TikTok shop aku. Cara dia, korang pergi kat TikTok, korang search je nama aku, Ajack08. Lepas tu korang boleh pergi dekat bag kuning, korang slide je cari. Pergi dekat TikTok shop aku, tekan bag, logo bag dekat TikTok aku. Korang search kat bawah ni, cari LC SOR member punya baju. COD ada dengan post ada eh. Korang boleh dapat yang cepat, gang. Korang akan dapat nombor Lucky Draw dengan stiker. Jumpa dekat event nanti. Kita sambung episod seterusnya.